pendidikan itu untuk menularkan kita dari yang namanya kebodohan, yang namanya dari kegelapan. Dari pendidikan baru adanya perubahan, dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang belum bisa menjadi bisa. Tugas dan tanggung jawab setiap orang itu berbeda-beda. Setiap orang harus melakukan tugasnya hingga selesai. Seperti kata bijak, jangan berhenti ketika lelah, tapi berhentilah ketika sudah selesai. Perkenalkan, nama saya Megine Nuhai, saya berasal dari Soe, TPS NTT. Saya sudah masuk ini tahun ketiga. Sebelumnya tahun pertama di Merauke, di asrama, tahun kedua di Napan Yaur, tahun ketiga di Naisunaf. Terus sampai Naisunaf ini kayak berubah sekali. Karena kan yang awalnya pakai transportasi laut, berbalik ke transportasi darat. Nah, kalau di laut tenang, kali ini di Naisunaf jalannya beda. Jalannya memang ada menurun, mendaki, tapi sayangnya itu bukan aspal yang licin, yang mulus. Ada batu-batu, lubang, tanjakan, jadi kalau naik harus serba kuat. Pegang kaki, atau kalau tidak, ya pegang baju om ojek. Gertahan, kalau tidak bisa jatuh. Dan kalau pas sampai senter, pasti belakang sakit, kaki sakit. Kayak orang tua, padahal masih muda. Di Naisunaf itu kalau mau dibilang ada gurunya. Karena kan di situ kalau guru PNS sendiri ada berapa orang ya? Satu, dua, tiga. Tiga orang guru PNS. Tiga orang guru honor. Tapi sayangnya yang guru PNS ini rumahnya jauh-jauh. Jarak dari sekolah ke rumahnya mereka itu kira-kira 2 jam perjalanan, 3 jam perjalanan. Jadi dalam 1 minggu mereka palingan cuma 2 atau 3 kali datang ngajar. Jadi kami yang harus tangani anak-anak, karena kasihan. Anak-anak datang jauh, mana tidak ada guru. Terus mereka datang main-main terus pulang. Mereka berasal dari 3 kampung. Naisunaf, Oenain, O4. Homenikin dengan Oenain. Jadi mereka biasanya datang pagi-pagi, walaupun tidak semua sih, tapi datang terus pulang. Biasanya pulang kalau waktu panen. Kan mereka di sana hidup dari hasil bumi. Biasanya bantu orang tua, kayak contohnya pas musim mente, mereka cari mente. Terus timbang, dapat uang. Nah, karena yang tadi ada 4 kampung, yang paling dekat itu Naisunaf. Terus kalau Tupun sendiri jaraknya sekitar 2 kilo. Homenikin mungkin 3 kilo. Terus yang paling jauh itu yang Oenain. Itu yang kalau pulang pergi kemarin hitung pakai handphone 7 kilo lah. Yang paling disayangkan, Kak, kadang dengar dari mereka, mereka tidak makan pas datang. Itu nanti sampai sekolah, baru jam 9 mereka bilang begini, ibu kami su lapar. Itu yang mereka bilang, kami mau pulang su. Padahal itu baru jam 9, kadang-kadang saya bercanda, kamu mau pulang bikin apa, mau urus suami, mau urus istri. Tapi pas dibilang begitu, mereka langsung bilang, ah tidak ibu, mungkin ibu yang urus suami atau urus istri. Mulai dari situ, mereka langsung tahan, mungkin lapar pun ditahan, akhirnya ikut belajar lagi sampai jam pulang baru pulang. Walaupun banyak kesulitan yang dihadapi, dia tidak pernah menyerah, karena selalu mengingat akan janjinya, senyuman, dan perjuangan dari anak-anak yang membuat hatinya luluh. Kondisi pendidikan di Naisunaf tidak jauh berbeda dengan kondisi pendidikan yang terjadi di Bawe. Kondisi pendidikan untuk FLC Bawe itu cukup prihatin juga, di mana kekurangan guru yang untuk mendidik anak-anak itu masih terbatas. Dan juga walaupun ada gurunya juga, tapi pemahaman materi yang akan disampaikan itu masih sangat minim sekali. Sebelumnya itu, ya, anak-anaknya itu masih belum bisa memahami untuk sesuatu hal, contohnya pelajaran, itu masih sulit untuk mereka memahami. Sesudah adanya guru-guru dari Tangan Pengharapan itu, ada peningkatan dalam belajar mereka. Kesulitan yang dihadapi bisa tergantikan dengan penerimaan, keramahan, dan kebaikan dari setiap masyarakat di Bawe. Kehadiran guru-guru Tangan Pengharapan memang sangat dibutuhkan oleh anak-anak, dan orang tua sangat berterima kasih dengan perubahan baik yang terjadi kepada anak-anak mereka. Orang tua kayak senang dengan adanya Tangan Pengharapan, apalagi guru-guru. Karena kan mereka tahu, guru lokal, dong rumah jauh-jauh, dong datang 1 minggu cuma berapa kali, sah.
Jadi dengan adanya kami, otomatis mereka pikir, oh sop anak pergi sekolah belajar karena ada ibu guru tanpa pengharapan. Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program Feeding and Learning Center di Naisunaf Timur Tengah Utara dan di Bawei, Nabire, Papua. Helping people live a better life.